sekarang aku mai apa? Nasi Kak Yan, nasi campur Kak Yan. Tengok orang buat review macam sedap kan? Jom kita cuba. Sedap abis? Sedap. Sekejap lah, abang ni abang rakam ke? Ha, kami dah makan tadi dekat nasi campur Kak Yan. Lauk dia memang sedap. Aku ambil ayam bakar dengan tauge. Memang sedap. Lepas tu harga dia pula berapa tutan. Lepas tu yang best dia dekat sini korang boleh bayar pakai QR Pay. Jadi mudahlah kalau kita tak ada cash dekat, sebab kawasan ni tak ada ATM. Jadi dengan QR Pay sangat-sangat membantulah untuk aku datang ke sini, sebab aku memang satu jenis yang tak suka simpan cash. Sekarang aku dekat makam Mahsuri. Okey. Diorang nak buat pagar macam ni. Okay, kalau korang nampak dekat belakang tu adalah makam yang dipercayai makam Mahsuri. Yang dihukum bunuh pada tahun 1235 Hijrah. Lebih kurang 300 tahun yang lepas lah. 200 ke 300 tahun yang lepas. Kalau datang Langkawi, korang kena singgah lah makam Mahsuri yang memang menjadi ikon, antara ikon bagi Pulau Langkawi. Memang daripada sekolah kita belajar sejarah tentang Mahsuri. Jadi apa salahnya kalau korang dah ada dekat Langkawi, alang-alang boleh singgah ke makam Langkawi. Hari ini kita orang datang banyak juga yang tutup, contoh macam galeri batik Mahsuri ni. Kalau kat belakang tu kau nampak tutup. Ada yang sedang renovation ataupun memang dah tutup, mungkin sebab orang tak ramai ataupun tak pastilah. Dalam ni kemudahan semua lengkap. Kau tengok kan, toilet ada. Lepas tu kat depan tadi ada surau. Boleh dikatakan kemudahan lengkap lah dalam kawasan makam Mahsuri ni.
ini aku berada di dalam rumah yang dikatakan rumah Masuri. Okey, kau tengok design dan rumah ni memang nampak rumah yang antik lah, rumah yang rumah dulu-dulunya. Dia punya dinding kalau korang boleh tengok macam ni. Tengok dia punya atap. Kalau kau boleh tengok pengukur kelapa yang zaman dulu-dulu pun ada dekat rumah ni. Ini mungkin dia punya dapur. Masih memakai dapur arang. Kemudian dia punya peralatan-peralatan dapur. Okey, ni mungkin dia punya bahagian dapur dia. Dapur rumah Masuri. Okey. Kemudian sini bilik tidur. Bilik tidur ada satu katil. Dan ini mungkin dia punya ruang tamu lah. Ruang tamu sangat simple lah, rumah orang dulu kan. Dan dia punya lantai kalau korang nampak ada macam lubang-lubang tu. Tak tahulah apa dia punya fungsi dia. Desain dalam rumah ni sangat-sangat menarik. Sangat-sangat cantik lah. Kita tengok ada buaian untuk kanak-kanak. Tapi aku tak sure lah, zaman Masuri dulu dah ada jual kan benda-benda ni kan. Tapi dalam ni walaupun sekarang tengah panas terik, dia punya bahang tak terasa kat dalam. Mungkin sebab dia punya design dia banyak open. Design dia banyak open. Jadi bahang tak terperangkap lah dalam rumah ni. Jadi dia memang sejuk walaupun tak ada kipas dalam ni. Kipas tak dihidupkan tapi tak panas. Okey, jom kita pergi tengok tempat lain pula. Sekarang aku kat dalam rumah Sri Tama. Oh, gelap main dalam ni. Okey, kalau tengok dekat sini dia tadi pintu masuk belakang tu. Pintu masuk. Okey, berdepan dengan pintu masuk tu terus ada macam mungkin nak kata katil tak, mungkin meja snooker kot. Sebab dia papan. Sekejap aku. Dia papan. Mungkin katil lah sebab nampak dia punya design dia macam katil kan. Mungkin katil. Betul-betul menghadap pintu masuk. Tapi dalam ni tak ada apa-apa lah. Ada satu meja solat. Kemudian ni mungkin dia punya dapur lah. Dapur masih juga pakai arang punya dapur. Design dia bumbung pun tak ada ceiling. Tapi dalam ni tak panas sebab dia tak macam pakai atap zinc lah. Sini dia menyerap haba.
sorry, ni bukan rumah Sri Tama. Rumah Sri Tama tu yang seberang sana. Tapi tutup. Kita tengah renovate. Yang ni rumah Seri Merung. Rumah Seri Merung. Katanya kepunyaan Panglima Hitam. Tapi tak ada apalah dalam ni. Dia ada satu ruang ni. Lepas tu, sini ada macam satu bilik tapi tak tahu lah bilik apa. Lepas tu kat ni dia punya loteng ni. Mungkin untuk dia orang borak-borak petang-petang sambil minum kopi kan. Tapi kalau aku pasang kat sini, semua rumah-rumah kat sini tak ada tandas kat dalam rumah. Mungkin kebiasaan orang dulu-dulu tandas dekat luar rumah kan. Okey, jom aku nak turun pergi tengok tempat lain pula. Telaga Masuri. Okay, telaga ni memang untuk kegunaan Masuri lah pada masa dulu-dulu. Dikatakan kalau korang basuh muka dengan air telaga ni, korang akan kelihatan awet muda, tapi sentiasa dengan izinnya. Okey, jom kita cuba basuh muka, mana tahu kan awet muda. Telaga Masuri tadi, dekat sini ada jual juga air perigi Masuri yang dah diproses. Satu botol RM2. Korang boleh terus minum. Kalau korang lapar dalam ni, dalam ni ada jual macam-macam jenis kuih-kuih tradisional. Macam kuih loyang, kuih kekaras dengan cucur peneram. Kat sini juga diorang ada buat pertunjukan mainan ala-ala muzik lama eh. Macam serunai apa. Dekat sini juga ada jual aiskrim dan juga macam-macam makanan-makanan ringan lah. Dan juga air minuman. Korang dapat belilah ada barang-barang cenderamata kan, untuk dibawa balik bagi kat kawan-kawan ke apa kan. Ada minyak gamat, barang-barang yang biasa dekat Langkawi. Dalam kawasan Makam Masuri ni juga ada muzium Masuri. Tapi dalam ni kamera tidak digunakan, jadi aku tak boleh nak kongsi dengan korang apa yang ada dekat dalam lah. Jadi aku terpaksa off kamera. Okay, so aku baru keluar daripada Museum Masuri tadi. Dalam tu dia banyak menceritakan tentang sejarah-sejarah Masuri lah. Macam mana dia dibunuh dan apa senjata yang digunakan untuk membunuh Masuri ni kan. Jadi ada juga dia punya senjata-senjata dalam tu. Cuma itulah, kamera tidak boleh digunakan dalam ruangan Museum Masuri. Oh, 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 oh
kita orang stay dekat Gilima Beach Inn yang betul-betul dekat dengan Pantai Cenang, tapi bukanlah sebelah pantai. Jadi hotel ni bagi aku untuk orang yang bajet untuk datang ke Langkawi sangat sesuai, dan aku dapat bilik pun betul-betul bertentangan dengan swimming pool. Kalau orang nampak, keluar-keluar je tutup bilik, terus menghadap ke swimming pool. Seronok gila mandi. Dah lah kolam depan bilik. Lepas tu tak ada orang pula. Aku seorang yang mandi. Jom sambung. Makan laksa. Alhamdulillah laksa dia sedap. Sambil-sambil duduk tepi laut. Tepi laut tu. Selepas ni kita pergi mana? Pantai Cenang. Okay, jom kita ke Pantai Cenang. Let's go. Sakau ikan sekok ni dia sebelah airport. Sebelah airport sini memang port lepak lah. Kalau orang main Langkawi kan, kalau nak lepak petang-petang tak tahu nak pergi mana, boleh main lepak dekat tepi-tepi airport ni, sebab banyak gerai-gerai yang buka kat sini, dan dia punya makanan pun menarik lah. So untuk kali ni kami main dekat laksa ikan sekok. Ok, jom ke Pantai Cenang. Let's go.
mana be? Jalan-jalan. Pantai Cenang. Jom. Let's go. Dah senja tengok sunset lah. Ada sunset dah sini. Ada aku. Eh bukan sunset. Sun apa? Oh, sunset lah. Tu bawa tu nak keluar lah. Jauh tak dari hotel nak pergi Cenang? Dekat je. Dekat. Tak sampai 1 minit. Okey. Jom jalan. Okey, kita dah sampai Cenang, jalan dekat Pantai Cenang ni, tapi hujan pula. Baru hujan. So kita jalan-jalan cuci mata dekat kedai-kedai dekat Pantai Cenang ni. Kedai-kedai dekat sini mengingatkan aku dekat Krabi, Aunang Pantai Aunang. Dia punya malam night life dia lebih kurang macam ni lah. Dia ada kedai-kedai macam bazar tepi-tepi jalan kan. Sangat-sangat meriah. Kalau korang nak tengok coklat, Langkawi ni memang syurga, syurga coklat lah bagi penggemar-penggemar coklat. Tengok bini aku hantar nampak coklat tu. Okay, aku dekat Pantai Cenang. Sekarang waktu pukul 7 lebih dah. Dalam pukul 7.10. Pengusaha-pengusaha sukan-sukan laut pun dah mula berkemas-kemas. Tengok, mereka dah kemas. Hari dah nak malam. Hari ni kita orang tak sempat nak mandi laut sebab tadi kita pergi makan semua. Lepas tu rehat-rehat dekat bilik, mandi swimming pool kan. Kalau tengok dekat situ penuh dengan orang-orang main suka-suka laut kan. Ada lagi yang masih buka. Dan matahari pun hampir-hampir nak terbenam lah. Okay, hujan dah macam turun balik. So, aku kena cari tempat berteduh. Pantai Cenang ni memang tarikan, antara tarikan dekat Pulau Langkawi ni. Rugilah kalau korang datang Pulau Langkawi, korang tak singgah ke Pantai Cenang. Memang dekat sini antara pantai yang paling meriah dekat Pulau Langkawi. Kalau dekat Kuah, dia lebih kepada bandar lah untuk shopping. Kalau untuk aktiviti laut dan juga mandi laut, Pantai Cenang ni memang famous lah dekat Pulau Langkawi ni. Cuaca hari ni kembali baik. Tadi dia macam nak hujan. Lepas tu tiba-tiba aku dah cari tempat teduh kan. Tiba-tiba hujan berhenti. So kita orang decide duduk lagi lah dekat Pantai Cenang ni, ambil angin tepi pantai kan, sambil tengok sunset. Cantik lah, bukan senang nak dapat view macam ni. Petang tengok orang ramai. Sebenarnya kita boleh jalan dari ujung sana sampai ke ujung sana, tapi aku tak larat hari ni. So kita duduk satu tempat je lah. Sini pun, lepak sini pun pemandangan cantik kan. Dekat tepi-tepi ni banyak hotel-hotel. Okay, kalau korang yang jenis suka mandi laut, korang boleh cari hotel yang macam ni. Tu pintu bilik. Tet belakang laut. Buka pintu laut. Sebelum tidur mandi laut, bangun pagi pun mandi laut.
Dengan cerita dekat Cenang ni ada malam-malam ada orang main api. Mak ada buat pertunjukan api. Okey, kita tengok malam ni macam mana. Jom kita balik ke hotel dulu. Malam ni kita main restoran kerisik dekat Laman Padi. Jom kita tengok apa yang ada dekat restoran ni. Dah sampai sini tutup lah. Kita cari kedai lain. Jom. Restoran tutup. So kita mai apa nama ni? Restoran Mangga. Restoran Mangga. Okey, tolong bungkus. Lagi masak merah. Jom makan. Ha? Okey. Boleh lah. Boleh makan lah. Ha, tengok kat sana ada Mat Saleh eh. Takkan tak sedap Mat Saleh main makan. Siap sedap. Makan tu buat dah. Tak nampak. Dah balik lah. Banyak restoran dekat Langkawi ni dah boleh pakai QR Pay. Memudahkan. Memudahkan. Dah habis. Jom, nak pergi mana pula? Di mana? Ada hotel. Di mana? Di jalan-jalan. Jalan Pantai Cenang. Jom. Jom, Pantai Cenang. Night life. Balik makan tadi kan dekat Mutiara parking kereta kat situ. Then kita jalan pi. Pi mana bi? Pi tengok night life. Pi tengok night life. Jom. Dapat ada orang main api lah malam ni. Okay. Jom kita pergi tengok. Buat kalut. Aku dekat bazar dekat tepi jalan dekat apa Pantai Cenang. Memang dekat sini ada punya suasana dia lebih kurang macam dekat Krabi, Aunang Beach. Ada punya malam night life dia lebih kurang macam ni lah. Ada kedai-kedai tepi jalan macam ni kan. Aku dekat Pantai Cenang. Malam ni ada tunjukkan api.
kat sana. Ramai nampak kan. Ramai orang. Walaupun sekarang jam dalam pukul 10 malam. Tapi orang masih lagi ramai untuk menunggu untuk melihat pertunjukan api. Menarik. Best gila tengok dia orang punya apa? Persembahan api tadi. Dan memang orang sangat-sangat ramai. Balik. Jangan lupa untuk share para anda yang tertinggal. Walaupun dah lewat malam masih ramai orang yang lepak kat sini. Sebabkan ada aktiviti-aktiviti macam ni. Ada juga kedai yang menjual macam situ alat-alat permainan untuk budak-budak lepak malam-malam. Sama keluarga dekat pantai Cenang ni. Belakang ni banyak kedai-kedai makan yang masih buka. Jangan risaulah kalau korang kelaparan tengah-tengah malam, masih ada kedai yang buka di tepi-tepi pantai Cenang. Okay guys, sekarang aku nak gerak balik ke hotel. Aku pun dah penat. Oh, penat sangat. Jalan dekat Pantai Cenang ni memang panjang. Dia punya bazar-bazar dekat tepi jalan ni. Okay, sebelum aku habiskan video ni, aku minta tolong korang like dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa like video ni. Semoga kita jumpa lagi di video aku yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.